Halo, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku. Seperti biasa, aku mau review. Tapi sebelum review, aku mau unboxing dulu karena hari ini paket aku tuh udah sampai. Nah, sekalian juga aku mau ngecek apakah sesuai apa enggak paket yang sampai. Yuk kita unboxing bareng-bareng. Ini paket aku yang udah sampai. Aku dapat paket dari Scarlett. Nah, di sini tuh aku pesen ada 5 item. Di sini ada acne day cream 1, acne night cream 1, breakthrough day cream 1, breakthrough night cream 1, sama facial wash 1. Jadi ada 5. Makanya aku mau cek apakah sesuai apa enggak pesanan aku. Yuk kita unboxing bareng-bareng. Enggak ada gunting sih. Oh, bisa. Bisa ya. Pertama tuh dia pakai plastik itu ya, biar kan kalau hujan gak kebasahan. Wow, packagingnya ya lucu banget. Nah, aku buka dulu ya. Agak susah soalnya nggak ada gunting. Wow, nih dia diplastikin gitu biar nggak kehujanan. Terus packagingnya gemes banget, lihat warna ungu. Karena ini lagi bulan Ramadan ya, sesuai banget nih temanya, Eid Mubarak. Kalau menurut aku sih ini lucu banget ya packagingnya. Yuk kita buka. Bener gak nih isinya? Kita buka ya. Ya Mas Lir. Oh, dia dilakbanin lagi guys. Bentar ya. Wow. Ya dilakbanin lagi gitu. Nih, udah bisa lepas. Mari kita buka isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Di sini ada tulisannya ya, seperti biasa. Nih. Kalian bisa baca sendiri aja. Terus di dalamnya ada bubble wrap. Ini cuman gini doang lah, gini. Dia benar-benar packagingnya tuh bagus banget ya. Ini bubble wrap satu, ini tuh lihat tebel panjang lagi. Terus di bubble wrapin lagi. Pertama seperti biasa surat sama stiker. Kita dapat surat sama stiker. Terus ini paketnya. Tara, bener sih ada 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paket yang aku pesen sesuai ya, ada 5, nggak kurang nggak lebih. Di sini ada acne cream day, ada acne night cream, face wash, sama breakthrough ever after night cream, sama breakthrough ever after cream day. Kalau misalkan kalian beli Scarlett sepaket gini, kalian packagingnya bisa dapat kayak gini guys, lucu kan packagingnya. Terus ininya juga tebel banget ya, si bahan ininya nih, kotaknya tebel banget. Terus bagus banget, gemes gitu loh. Oke, selanjutnya aku bakalan review semua produk yang ada di sini. Nanti biar kalian tahu apa aja kegunaannya, gimana cara pakainya, isinya. Pokoknya semuanya akan aku review ya guys. Tonton terus video aku sampai selesai ya. Waktunya review. Tapi sebelum review, aku tuh mau nginfoin dulu ke kalian kalau Scarlett itu gak cuma punya produk serum, tapi Scarlett juga punya produk baru berbentuk krim wajah. Apa aja sih krim wajahnya? Nah, ini produk baru dari Scarlett itu krim wajah. Di sini ada acne series sama ada breakthrough series. Yang acne series itu ada acne cream day sama ada acne cream night. Dan untuk yang breakthrough series, di sini ada breakthrough ever after cream day sama breakthrough ever after cream night. Nah, krim wajah ini satu serangkaian sama serum guys. Acne serum satu serangkaian sama acne cream. Kalau breakthrough serum satu rangkaian sama breakthrough cream ini. Kalau kalian pengen tahu review tentang serum, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya ya guys. Di situ aku review tentang serum, khusus tentang serum ya. Apa sih kandungan yang ada pada krim wajah ini? Yuk kita bahas satu-satu dari mulai acne series sama breakthrough series.
Yuk kita lihat. Kandungan pada acne series yaitu CM Acne 2, 4-Way, Double Action Salicylic Acid, Natural Vitamin C, Natural Squalane, Hexapeptide Egg, Aqua Peptide Glow, dan Triceramide. Sedangkan kandungan pada Brightly Ever After series ada Niacinamide, Hexapeptide Egg, Glutathione, Rainbow Algae, Aqua Peptide Glow, Rosehip Oil, 4-Way, Triceramide, Natural Vitamin C, dan Green Saviar. Nah, itu kandungan yang ada pada krim wajah ini dari mulai acne series dan breakthrough series. Kalian udah tahu kan kandungannya apa aja? Di sini aku bakalan jelasin berapa sih isinya krim wajah ini. Di sini isinya itu 20 gram. Yang breakthrough series maupun yang acne series itu sama ya, guys. Isinya itu 20 gram. Kalian bisa lihat di sini. Nih. Isinya 20 gram ya. Terus di sini juga dia udah BPOM, tenang aja nih. Di sini kalian bisa lihat ada nomor BPOM-nya nih. Ada nomor BPOM-nya sama ada barcode-nya. Kalian bisa cek sendiri ya di situ. Sama juga yang Breakthrough series, yang Breakthrough dan Acne series juga sama ya, udah ada BPOM-nya sama ada barcode-nya. Kalian bisa cek sendiri ya, guys. Untuk perbedaannya yang Acne series itu warna ungu ya, guys. Di sini acne series ini untuk kulit yang berjerawat yang warna ungu, sedangkan yang breakthrough series itu yang warna pink, ini untuk kulit yang normal. Terus pasti kalian juga penasaran kan apa sih manfaatnya dari krim wajah ini. Oke, aku bakalan jelasin manfaat dari krim wajah ini. Yuk kita bahas. Manfaat pada krim acne series yaitu melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah, juga membantu meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Sedangkan pada krim Brightly Ever After series yaitu meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas-bekas jerawat, menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah. Nah, itu manfaat dari krim Scarlett dari Acne series dan Breakthrough series. Aku tuh udah pakai krim ini. Aku di sini pakai yang Breakthrough series ya, karena kulit muka aku tuh normal. Terus aku tuh juga pengen ngilangin bekas jerawat, egg hitam, sama mencerahkan kulit aku, sama melembabkan kulit aku. Soalnya kulit aku tuh agak kering. Dan aku juga bakalan pakai ini serangkaian sama serum dan face loss-nya beberapa hari ke depan juga ya, guys. Dan di sini aku bakalan ngasih teksturnya ke kalian karena aku ini udah pakai ya. Tadi aku udah cuci muka pakai. Jadi sebelum pakai krim ini, aku cuci muka dulu guys pakai face loss-nya. Di sini aku juga pakai face loss tapi ada di kamar mandi. Ini yang baru aku beli, aku dapat lagi yang baru. Setelah cuci muka, aku tuh pakai serum. Nih, aku pakai serum yang Breakthrough udah agak sedikit ya. Tuh, udah karena udah aku pakai. Nah, setelah cuci muka pakai serum, lanjut aku pakai krim yang day untuk pagi. Untuk pagi aku pakai yang krim day. Kalau malam aku pakai yang night. Nih, aku bakalan tunjukin ke kalian teksturnya. Nih. Di sini aromanya wangi, enggak terlalu menyengat. Nih. Aku bakalan play di tangan aku ya, swatch. Tuh. Dia tuh enggak sama sekali lengket, terus dia juga cepet banget buat diaplikasiin. Terus dan cepet banget buat meresapnya. Setelah aku menggunakan serangkaian Scarlett ini, kulit aku itu udah agak mulai lembab, terus cerahan sama flek-flek hitam itu, bekas-bekas jerawat itu udah agak memudar ya. Cuman kan karena enggak instan jadi kayak pelan gitu ya, guys. Cuman udah agak memudar bekas-bekas jerawat aku itu. Terus pasti kalian nanya dong, berapa sih harganya? Semua krim Scarlett ini harganya itu Rp75.000 ya, guys, satunya. Untuk tahu di mana ordernya, kalian bisa order nanti aku cantumin nomor teleponnya, LINE-nya, terus Shopee-nya sama Instagram-nya. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi box aku ya, guys. Nanti kalian bisa order di situ ya. Jangan lupa di order ya, guys, biar aman kayak aku. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari-nyari skincare ataupun yang kalian pengen beli tapi masih ragu, terus nyari-nyari reviews. Mudah-mudahan ini jadi review kalian, jadi rekomendasi kalian ya, guys. Dan semoga juga ini bermanfaat buat yang lainnya.
Yang belum subscribe, di-subscribe ya guys, aku tunggu. Nah, kalau misalkan udah subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya guys ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.